the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FABUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus. A place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hessemans, I'm from Belanda, and one of the many things I like about Fakultas Economy and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FABUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FABUI is not only limited in the standard degree education, but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation, we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for FUD to expanding my knowledge. Thank you for Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FABUI graduates who occupy key positions, both in the government and private companies, local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. FABUI, massive campus with great people and unique local food. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor dapat mengaktifkan kamera dan audionya.
calon Dr. Saudara I. Gede Nyoman Bagus Yatna Setia Abadi, kami persilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi, kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan audionya karena ujian akan segera kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor program studi Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Strategik pada program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami persilakan untuk Ketua Sidang Bapak Teguh Dartanto PhD untuk membuka ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin undangan yang kami hormati, hari ini Selasa 28 Desember 2021, Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia, saya buka. Calon Doktor Saudara I. Gede Nyoman Bagus Yatna Setia Abadi, Sidang Terbuka Promosi Doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudara yang berjudul The Effect of Perceived Industrial Prospect and Prospective Company on Investment Prospect, Trust, Confidence, and Investor Willingness to Buy, an Empirical Research on Pre-IPO on Indonesia Capital Market. Bapak, Ibu, dan hadirin, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku pembimbing atau promotor, yaitu yang pertama promotor Dr. Rizal Edi Halim, yang kedua co-promotor Dr. Haris Turino Kurniawan. Kemudian untuk ketua tim penguji diketuai oleh Profesor Adi Jakaria Afif yang anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hamsal, Ruslan Priyadi PhD, Sari Wahyuni PhD, Dr. Esni Balkiah. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Rizal Edi Halim selaku promotor untuk memulai acara ujian. Silakan Pak Dr. Rizal Alim untuk memulai. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara calon doktor, Saudara I. Gede Nyoman Bagus Yatna Setia Abadi, saya persilakan saudara untuk membacakan secara singkat ringkasan atau inti dari disertasi saudara dalam waktu 15 menit. Promotor Bapak Dr. Rizal Edi Halim, perkenankan saya membacakan ringkasan atau inti disertasi yang saya sampaikan sebagai berikut. Judul penelitian adalah The Effect of Perceived Industrial Prospect on Investment Prospect Trust, Confidence, and Investor Willingness to Buy, an Empirical Research on Pre-IPO Indonesian Capital Market. Berdasarkan data World Federation of Exchanges per Oktober 2021, jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia relatif lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan di Thailand dan Malaysia. Jumlah perusahaan tercatat tentunya akan mempengaruhi dari market capitalization sebuah stock exchange. Terlihat di bar chart sebelah kanan bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara lain, apalagi dibandingkan dengan USA, China, dan Jepang. Bapak dan Ibu sekalian, tentu ada beberapa penyebab mengapa jumlah perusahaan tercatat di Indonesia masih relatif sedikit dibandingkan dengan negara lain. Data yang saya temukan menyatakan bahwa prosentase cancellation atau pembatalan
pada saat perusahaan-perusahaan melakukan pre-IPO proses di Indonesia sebesar 15%. Data dari Bursa Efek Indonesia untuk 5 tahun terakhir. Kemudian, data saya temukan juga dengan membandingkan pembatalan dan cancellation dari negara-negara lain. Di Eropa, ternyata cancellation itu hanya 11% dan di Jepang hanya 2,9%. Tentu kita akan bertanya, penyebab cancellation itu apa saja? Informasi yang saya peroleh dari Bursa Efek Indonesia dan hasil penelahan literatur ternyata saling menguatkan. Hal yang menjadi penyebab utama, yang pertama adalah kurang attractiveness-nya perusahaan di mata investor. Hal ini berdampak pada price range dan jumlah saham yang ditawarkan tidak sesuai ekspektasi dari pre-IPO companies dan tentunya dibantu oleh underwriter. This is internal factor. Kemudian penyebab yang kedua adalah kondisi market yang tidak favorable. Ini terkait dengan external factor. Bapak dan Ibu sekalian, riset gap dari penelitian ini adalah penelitian yang ada saat ini lebih fokus pada tahapan IPO dan post-IPO. Riset yang dilakukan di tahapan pre-IPO masih underdeveloped. Yang kedua adalah studi mengenai pengaruh eksternal dan internal environment terhadap prospek investasi dan decision-making process masih understudied. Tentu di sebelah kanan riset problemnya adalah mengapa ada perusahaan-perusahaan struggling untuk dapat mencapai successful pre-IPO. Bapak dan Ibu sekalian, riset objektif dari penelitian ini adalah pertama, menginvestigasi investment prospect dari aspek eksternal dan internal environment. Yang kedua, melakukan studi peran dari prospek sebuah investasi terhadap pengambilan keputusan awal investor yang dalam penelitian saya ini disebut sebagai willingness to buy. Ini adalah riset model penelitian yang saya ajukan, terdiri dari 7 latent variable, 16 dimensi, dan 141 indicator. Ibu dan Bapak yang saya hormati, apabila kita ditawarkan untuk berinvestasi di suatu perusahaan, kita akan bertanya, bagaimana prospek perusahaan ini? Prospek perusahaan akan menentukan prospek investasi Bapak dan Ibu di masa mendatang. Ada dua anteseden yang mempengaruhi adanya investment prospek. Yang pertama adalah perceived industrial prospek. Ini adalah external environment. Industri di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan operasional. Yang di bawah adalah internal quality. Ya, ini terkait dengan internal environment yang berhubungan dengan kualitas dari organisasi. Prospek investasi ini akan mempengaruhi decision making process yang terdiri dari trust dan confidence dari investor. Sebelum akhirnya masuk ke performance dari sebuah pre-IPO process yang kita sebut dengan willingness to buy atau preliminary indication atau minat awal untuk berinvestasi. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah responden kita, responden saya. Data collection kita kumpulkan Maret sampai dengan Agustus 2020, tepat dengan diumumkannya ada COVID-19 di Indonesia dan masih berjalannya proses penanganan
Jiwasraya oleh penegak hukum. Potensial responden 114 terdiri dari institutional investor. Respond rate 60%, sehingga jumlah responden menjadi 67. Berdasarkan mapping responden, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan type of company, terdiri dari investment manager, besar 37%, brokerage firm dan insurance, masing-masing 6%, dan sisanya adalah others. Berdasarkan kepemilikan saham, berdasarkan jabatan, kita lanjutkan dengan jabatan di sini, sebagian besar, 56% adalah direktur, sedangkan sisanya 46% adalah managerial level di bawah direktur. Untuk capital ownership, kepemilikan saham dari entitas institutional investor, asing adalah 22% dan sebagian besar 78% adalah domestik. Terkait dengan gender, 87% male dan sisanya 13% female. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan usia. Ternyata yang menjadi responden penelitian ini adalah yang berwarna orange dan biru ini, 69% berusia di antara 25 sampai dengan 45 tahun. Sedangkan sisanya 31% lainnya berusia di atas 45 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah riset model. Data dianalisis dengan Structural Equation Model atau SEM dengan menggunakan software Lisrel. Berdasarkan PET diagram dapat disimpulkan bahwa dari 10 hipotesis, 3 hipotesis ditolak, yaitu underwriter reputation atau reputasi dari underwriter tidak secara signifikan memoderasi external environment dan internal environment ke prospek investasi. Kemudian, investor trust tidak secara signifikan mempengaruhi willingness to buy. Theoretical contribution. Dari penelitian yang saya lakukan, diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis. Yang pertama adalah, dalam kondisi market uncertainty, di mana terjadi pandemik, Jiwasraya case, ternyata investor concern dengan prospek investasi dan prospek investasi lebih dipengaruhi oleh internal environment berupa kualitas organisasi dibanding dengan external environment. Penelitian ini saya harapkan mengisi gap dengan melakukan pengujian prospek industri yang sebelumnya pernah diusulkan oleh prominent scholar Certo. Kemudian yang ketiga, memperkaya riset dengan memperkenalkan performance pre-IPO berupa willingness to buy yang sebelumnya di riset-riset yang ada lebih fokus pada performance IPO dan performance post-IPO. Yang keempat, dalam kondisi market uncertainty, ternyata trust dan confidence secara bersama-sama harus dibangun sehingga meningkatkan investor willingness to buy. Dari sisi managerial contribution, yang saya harapkan dari penelitian ini adalah adanya informasi kepada para top management team
para entrepreneur, para owner, bahwa investor itu concern about kualitas dari perusahaan dibandingkan dengan industri di mana perusahaan itu berada. Yang kedua adalah indikator firm quality itu terdiri dari hal-hal penting yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah reputasi dari pemegang saham pengendali. Yang kedua adalah reputasi dari CEO dan bisnis model yang distintif. Kemudian yang keempat adalah historical financial performance. Kemudian yang ketiga, investor itu memang peduli, sangat concern dengan growth opportunity. Namun, investor akan lebih concern bagaimana dalam kondisi pada saat penelitian, yaitu pada kondisi yang environment-nya relatif berubah, itu mereka mampu memanage risiko, baik secara legal maupun liquidity risk. Yang keempat adalah trust investor itu dapat dibangun dengan appointing capable CEO, memilih CEO yang reputable. Kemudian providing reliable information, menyediakan informasi yang reliable kepada para investor. Kemudian yang nomor lima adalah pre-IPO companies dapat kita tingkatkan dari sisi confidence level dari investor dengan pertama, choosing right timing to conduct pre-IPO. Jadi memilih timing yang tepat kapan pre-IPO dilaksanakan. Kedua, setting the right price pada saat pelaksanaan pre-IPO. Dan yang ketiga adalah bagaimana meyakinkan attractiveness dari offering structure, yang memastikan akan adanya likuiditas pada masa mendatang. Ada hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan policy and regulation implication. Dengan hasil temuan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa peran underwriter tidak signifikan memoderasi eksternal dan internal environment ke prospek investasi, maka perlu dilakukan revitalisasi dari role of underwriter sebagai certifying agent. Yang kedua, transmitter of the information. Ketiga, offering price setter. Dan yang berikutnya adalah sebagai sender signal of long-term performance. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyadari bahwa riset yang saya lakukan ada kelemahan-kelemahan dan limitasi. Yang pertama adalah riset ini dilakukan dalam kondisi pandemik dan adanya kasus Jiwasraya, sehingga size dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pre-IPO pada periode penelitian relatif lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang kedua adalah dari jumlah responden sekitar 67, kita analisis menggunakan simplified SAM. Future research yang sangat kita harapkan adalah dilakukannya investigasi terhadap perusahaan-perusahaan startup companies. Yang kedua adalah bagaimana kita menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sektor baru, renewable energy companies. Dua karakteristik perusahaan-perusahaan ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang konvensional yang ada pada saat penelitian. Untuk startup companies, tentunya ada periode yang pendek, usia dari perusahaan tersebut. Kemudian
the new economy lebih banyak kepada penggunaan teknologi untuk meng-create inovasi untuk kemudian menghasilkan performance dan memberikan kontribusi bukan hanya pada perusahaan tersebut, tapi untuk perekonomian secara keseluruhan. Demikian ringkasan disertasi saya sampaikan. Terima kasih. Calon Doktor Saudara Igede Nyoman Bagus Yitna Setia Abadi, acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan penguji pertama, Bapak Profesor Adi Jakaria Afif, selaku Ketua Penguji, menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan Prof. Adi. Terdengar suara saya? Ya, terdengar, Prof. Oke, terima kasih Pak Dekan, pimpinan sidang atas kesempatannya. Mohon maaf tadi kayaknya agak unstable, jadi saya agak kayaknya mungkin agak freeze tadi ya. Oke, baik. Pak Nyoman, ya apa? Pertama tentu saya apa sampaikan selamat sudah sampai pada tahapan final ya promosi ya untuk disertasi yang diajukan dan tadi telah disampaikan ya. Mengikuti rangkaian pertanyaan yang mungkin dah Pak Nyoman lalui selama beberapa ujian sebelumnya ya, maka saya ada dua pertanyaan sebenarnya yang lebih terkait kepada barangkali implikasi ya daripada hasil penelitiannya ya. Jadi yang pertama adalah ditemukannya tidak signifikannya underwriter reputation dalam memoderasi hubungan antara company prospect dan investment ini ya decision ya atau investment prospect lah ya. Nah, pertanyaan saya gini. Jadi kalau saya adalah pengelola atau top management dari perusahaan underwriter ya. Apakah itu berarti tidak penting membangun reputation saya sebagai sebuah company yang katakanlah sukses membawa perusahaan-perusahaan sebelumnya untuk IPO ya. Jadi memang reputation ini juga sangat terkait dengan measurement reputation yang Pak Nyoman lakukan dalam penelitian ini gitu ya. Secara intuitif ya, orang tentu akan melihat pada saat suatu perusahaan diajukan untuk IPO dalam proses pre-IPO, kalau dia punya informasi yang sedikit terhadap perusahaan tersebut, maka dia akan rely pada underwriter-nya siapa. Ya. Nah, kebalikannya kalau perusahaannya informasi cukup banyak, underwriter yang bereputasi kan sebenarnya strengthening confidence ya barangkali ya untuk kemudian melihat investment prospect ini gitu ya. Nah, jadi saya minta pandangan Pak Nyoman, andai kata berbicara dengan management team daripada atau top management team dari perusahaan underwriter, apa yang bisa direkomend dari penelitian ini ya? Itu yang pertama ya. Artinya apakah reputation barangkali sifatnya tidak memoderasi tapi langsung direct ke investment prospect juga ya, atau apa ya? Mungkin saya ingin pandangan Pak Nyoman dari hasil penelitian ini ya. Nah, yang kedua adalah di dalam penelitian ini juga terlihat bahwa company, saya fokusnya sisi kiri ya Pak ya, sisi antecedent ya. Jadi company prospect itu kan kelihatan suatu hal yang important gitu ya, signifikan lebih berpengaruh ya. Nah, saya juga ingin melihat bagaimana prospect itu sendiri ditetapkan, company prospect itu ya. Misalnya khususnya tadi Pak Nyoman di ujung presentasinya mengatakan bahwa perlu penelitian lebih lanjut mengenai startup companies ya. Jadi kalau seingat saya di mungkin ya saya nggak tahu sampai kapan, tapi mungkin 90-2000 awal lah ya, itu syarat daripada IPO itu kan minimal profit 3 tahun terakhir dan diaudit oleh
inilah kantor akuntan yang bereputasi yang tentu di apa di approve oleh waktu itu masih Bapak PAM ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menilai prospek dari startup yang kebanyakan itu belum mencapai profit gitu kan. Ya. Kalau kita lihat startup yang kemarin tanpa menyebut nama itu kan harga sahamnya udah turun 45% dibanding waktu IPO ya gitu ya. Nah, itu juga apa juga question juga kan, padahal dulu orang begitu apa booming untuk apa membeli saham tersebut. Jadi saya rasa kan Bursa Efek Indonesia juga akan diuntungkan kalau perusahaan-perusahaan yang masuk dan melakukan IPO adalah perusahaan-perusahaan yang memang mampu memberikan return yang baik kepada para investornya. Ya, jadi itu aja dua pertanyaan dari saya. Mungkin lebih merupakan implikasi dari hasil riset ini. Mungkin saya ingin pandangan Pak Nyoman. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Adi Zakaria Afif, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Saya mohon izin untuk share screen lagi Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan Prof. Dr. Adi Zakaria Afif sangat relevan dengan diskusi kami, diskusi saya dengan kolega gitu ya, pada saat melihat the rules of underwriter ini. Ini adalah result yang saya dapatkan dari penelitian ini. Bagaimana reputasi underwriter itu tidak dapat memoderasi eksternal dan internal ke prospek dari sebuah investasi. Untuk itu, Prof. Adi izinkan saya, saya melakukan follow up lagi dari hasil riset yang saya lakukan. Saya melakukan post interview. Pelaksanaan post interview itu 12-18 November 2021. Ada beberapa responden terkait dengan asuransi, manajer investasi, dana pensiun, jabatan manajer level, respondennya sekitar 6. Tujuannya adalah merekonfirmasi finding terkait dengan eksistensi dari underwriter. Yang saya dapatkan dalam konteks ini adalah memang posisi underwriter di mata para investor itu penting. Namun mereka lebih penting melihat dari kualitas dari perusahaan tersebut. Jadi posisi underwriter itu sebagai signaler awal, sebagai pihak yang mengirimkan sinyal terkait dengan intrinsic value dan kemudian dari sisi potensial long run performance. Namun mereka rely on penilaian mereka terhadap kualitas dari perusahaan itu sendiri. Kemudian saya izin untuk melakukan investigasi juga terhadap data IPO di Bursa Efek Indonesia. Ada data menarik bahwa jumlah perusahaan yang mengalami underpricing, artinya pada hari pertama ditransaksikan di bursa, naiknya lebih dari 30%. 30% itu adalah rule of thumb yang dianggap wajar untuk sebuah IPO underpricing. Ternyata di tahun 2020 itu ada 69% perusahaan yang mengalami kenaikan yang lebih dari 30%. Artinya apa? Pada saat mereka melakukan penentuan atau setting harga atau range harga pada saat pre-IPO dan IPO, relatif tidak sesuai atau lebih kecil, sehingga pada saat hari pertama sahamnya naik lebih dari rule of thumb 30%. Kemudian yang kedua adalah jumlah perusahaan yang mengalami negative market performance. Jadi setelah tercatat 30 hari, kita lakukan pengujian, saya lakukan pengujian, ternyata ada 24% dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pencatatan sahamnya, itu 24% mengalami penurunan harga dibandingkan dengan offering price-nya. Artinya apa? Yang saya simpulkan adalah dari jurnal tambahan literatur yang saya lakukan bahwa perlu dilakukan
revitalisasi dari fungsi atau role dari underwriter. Bagaimana yang pertama adalah meyakinkan bahwa underwriter ini mampu sebagai pihak yang namanya certifying agent atau promotor. Jadi underwriter wajib memastikan informasi sudah ada di publik, reliable, sehingga para institutional investor dapat mendigest informasi tersebut dan menentukan intrinsic value dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah transmitter of information atau menjadi marketing agent. Bagaimana informasi itu disebar secara merata kepada pihak-pihak yang dalam hal ini institutional investor. Kemudian offering price setter. Bagaimana mereka memastikan bahwa offering price-nya itu reasonable. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pihak underwriter ini adalah sebagai pihak atau sender terkait dengan sinyal long run firm performance. Jadi bagaimana mereka memastikan bahwa jangka panjang perusahaan ini memiliki performance sesuai dengan fundamental dari perusahaan tersebut. Jadi pertanyaan Prof. Adi tadi, apa rekomendasi? Saya rekomendasikan agar kembali ke kitahnya di sini, yaitu bagaimana memfungsikan para underwriter itu sesuai dengan apa yang ada di artikel-artikel sebagaimana saya sampaikan. Menjawab pertanyaan yang kedua. Maaf. Ya. Jadi apakah ini, izin Pak Ketua Sidang. Jadi apakah ini berarti, ini apakah hal yang berbeda dengan reputasi? Jadi apakah, atau hal ini akan memperkuat reputasi? Atau artinya apakah reputasi yang ada sekarang dari mungkin dari mayoritas underwriter itu masih apa belum cukup baik sehingga karena role-role ini belum terpenuhi? Mohon klarifikasi aja, Pak. Terima kasih, Prof. Izinkan saya menjawab. Jadi pada saat ini dengan kondisi uncertainty market yang tadi saya sudah sampaikan, ada persepsi, ada pergeseran terkait dengan role dari underwriter. Kalau sekarang kita menyatakan ada beberapa underwriter yang kita nilai atau value sebagai reputable underwriter, namun dalam kenyataannya, dalam diskusi yang saya lakukan kepada para institutional investor, memang belum dapat meyakinkan bahwa reputasi yang sudah dibangun tersebut akan meng-create ya sebuah hubungan terkait dengan perusahaan yang di underwrite. Artinya, pada saat ini ada shifting atau persepsi yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka ada trust kepada yang namanya underwriter yang bereputasi, pada saat sekarang underwriter yang dulu dinyatakan bereputasi, namun pada kenyataannya dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada dalam periode belakangan ini, mereka melihat bahwa reputable underwriter yang sebelumnya mereka yakini tidak mampu ya menunjukkan dari sisi performance yang seharusnya melekat kepada value atau reputasi dari underwriter yang membawa perusahaan tersebut. Jadi pada saat ini tidak menjadi jaminan dari persepsi institutional investor bahwa reputable underwriter itu akan membawa perusahaan-perusahaan yang akan menghasilkan performance baik dari sisi hari pertama IPO underpricing maupun long term performance. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Adi. Maaf, Pak. Ya. Maaf, pertanyaan keduanya masih belum, Pak. Oh, masih belum ya? Ya, ya silakan. Ya, makasih, Pak Dekan. Mungkin di ini ya, Pak. Apa, Pak Nyoman? Mungkin jawabannya lebih straightforward dan ya. Fokus ya. Silakan, Pak Nyoman. Pertanyaan keduanya. Saya izin menjawab yang kedua terkait dengan kita menilai prospek company itu dari startup itu akhirnya apa, Prof. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini, bahwa saat ini memang
kita, saya sendiri harus belajar adanya transformasi atau paradigm dari sebuah bisnis. Startup company, kemudian new economy, ternyata tidak hanya dinilai berdasarkan tangible asetnya semata. Ada intangible yang terkait dengan umumnya mereka memiliki platform dan human resources, dan kemudian mereka meng-create sebuah environment. Nah, hal ini yang akan terkait dengan growth opportunity. Nilai inilah yang akan menjadi penilaian dari pada pihak yang namanya institutional investor. Artinya saat ini sudah kita sudah seharusnya melihat bahwa perusahaan itu bukan hanya aset yang sifatnya tangible, tapi dengan berkembangnya platform di mana di dalamnya itu terkait dengan intangible, dan kemudian mereka dapat meng-create ekosistem, maka ini yang akan menjadikan penilaian terkait dengan growth opportunity. Demikian yang saya dapat sampaikan, Prof. Terima kasih. Pimpinan sidang, boleh klarifikasi sedikit nggak? Ya, penasaran aja. Silakan, Prof. Ya, apakah intangible asset ini akan terlihat di laporan keuangan, Pak Nyoman? Iya, Prof. Dari apa yang saya ketahui terkait dengan intangible, tentunya ini terkait dengan perangkat-perangkat atau platform yang mereka miliki, dan hal ini tentunya ada nilainya, Prof. Selain itu, ada juga penilaian terkait dengan opportunity dari perusahaan. Bisa saja tidak semua intangible itu akan muncul karena standar akuntansi yang terkait. Namun para pihak yang kita sebut knowledgeable investor melakukan proyeksi bagaimana ekosistem yang terbentuk itu akan meng-create sebuah bisnis baru semakin besar dengan echo ring dari si jumlah customer yang akan meningkat. Nah, hal ini tidak akan tercermin di laporan keuangan, namun akan mampu meng-create growth opportunity pada masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan, Prof. Baik, terima kasih. Terima kasih, pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Adi. Berikutnya, saya persilahkan penguji Bapak Dr. Muhammad Hamsal untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Pak Dekan, Pak Teguh. Saudara Promovendus, suara saya bisa kedengaran? Kedengaran, Bro, Pak. Jelas, Dok. Baik, saya ada dua pertanyaan dan satu masukan ya. Yang pertanyaan mohon dijawab singkat-singkat saja, to the point. Jadi, saya inginnya saudara Promovendus sebagai independent researcher, bukan yang sehari-hari terlibat langsung di bursa ya. Pertanyaan pertama adalah, saya tertarik di implikasi ya di halaman 321 kalau tidak salah di berkas. Saya ingin lebih konkret implikasi bagi otoritas atau regulator ini seperti apa ya, karena kita melihat sekarang masih terjadi unprecedented environment. Ada dua tadi disebutkan terkait dengan pandemi COVID-19 dan kasus Jiwasraya gitu ya. Nah, kira-kira selain yang dituliskan di halaman 321, apalagi yang memang harus disampaikan atau direkomendasikan kepada regulator ini, Pak Nyoman ya. Silakan dijawab dulu, Pak. Nanti saya sambung dengan pertanyaan berikutnya. Silakan. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Hamsal, perkenankan saya menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Terkait dengan implikasi bagi regulator, sebagaimana yang saya sampaikan juga di naskah, dengan adanya kondisi di mana underwriter reputation itu tidak memberikan memoderasi secara signifikan ke prospek sebuah investasi, saya menuliskan di situ bahwa hal yang dapat dilakukan adalah revitalisasi. Bagaimana fungsi dari underwriter tersebut akan kembali ke
ke kitanya. Memang di ketentuan yang ada, yang sepanjang pengetahuan saya, baik di ketentuan di Otoritas Jasa Keuangan maupun di ketentuan yang lain, termasuk di Bursa Efek Indonesia, memang diatur bahwa tugas dari atau role dari underwriter itu paling tidak adalah yang pertama adalah sebagai pihak marketer atau pihak yang mentransmisikan informasi dan mengekuring calon-calon investor. Kemudian yang kedua, pihak yang melakukan allotment atau penjatahan. Namun tidak ada hal-hal yang di-emphasizing di sini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bagaimana meyakinkan bahwa underwriter itu bukan hanya sifatnya administratif. Tapi di sini kita tekankan bahwa signaling teori itu berjalan. Signaling teori itu berfungsi. Pihak calon perusahaan tercatat dan underwriter adalah pihak yang menjadi signaler. Pihak yang mengirimkan informasi tersebut. Memastikan informasi yang ada di keterbukaan informasi yang ada pada saat mereka sharing kepada calon investor itu sudah fully disclosure. Kemudian bagaimana setting dari sisi price range-nya. Bagaimana yang ketiga adalah meyakinkan long-term performance. Nah, signal-signal ini mesti ada pada saat mereka melaksanakan tugasnya. Jadi, tadi saya sampaikan, merevitalisasi, itu yang saya sampaikan tadi, Dok Hamsal, untuk nanti meyakinkan bahwa pelaksanaan tugasnya lebih proper, bukan hanya hal sifatnya administratif belaka. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dok. Baik, saya sambung pertanyaan kedua ya. Dari model ya, halaman 107 di naskah ya. Kalau misalnya saran untuk penelitian lanjutan ya, pada research direction ya, Saudara Pramukendus sebaiknya atau bisa menambahkan variabel apa lagi gitu, selain yang sudah ada ya. Silakan dijawab. Yang terhormat Dr. Muhammad Hamzal, izinkan saya menjawab. Dari model yang saya sudah propose, saya berpendapat bahwa dalam hal melakukan riset berikutnya, tadi saya sudah singgung terkait dengan startup company, terus kemudian masuk kepada new economy, ada baiknya melakukan modifikasi di internal environment atau kualitas dari perusahaan. Tadi saya menyebut ada beberapa hal dimensinya. Salah satunya adalah business model. Nah, business model untuk perusahaan-perusahaan konvensional dan business model untuk perusahaan-perusahaan startup dan the new economy tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hal model ini di-adopt untuk penelitian berikutnya, tentu di business model perlu dilakukan modifikasi. Yang kemudian kedua adalah terkait dengan historical financial performance di kualitas dari internal environment tersebut. Untuk perusahaan-perusahaan startup, sebagaimana kita ketahui, umumnya usia mereka relatif pendek. Ya, bagaimana nanti di internal environment ini dibuat dimensi dan indikator yang mampu mengakomodasi perusahaan-perusahaan dengan karakteristik seperti ini. Jadi dari sisi latent variable, dari apa yang saya ketahui, keterbatasan yang saya miliki, ini masih relevan, namun hanya modifikasi sesuai dengan karakteristik dari jenis perusahaan yang akan kita lakukan riset. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan, Dok. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah masukan saja kepada Saudara Pramukendus. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk membahas atau mengulas mengenai aspek strategik, ya, manajemen strategik, mungkin kaitkan dengan digitalisasi, mungkin dikaitkan dengan daya saing atau performance. Karena saya lihat dari modelnya ini nuansa pasar modal itu kental sekali gitu. Saya ingin mungkin bisa ditambahkan atau diperkaya dengan flavor atau bumbu strategic management gitu ya. Karena
mungkin di sini bisa menambah nilai yang lebih baik dan lebih kaya gitu ya. Ini saran saja. Mungkin di bab terakhir sebelum kesimpulan ya, di pembahasan seperti itu. Demikian yang saya sampaikan pertanyaannya. Terima kasih, saya sampaikan ke pimpinan sidang, Pak Teguh, terima kasih. Terima kasih, Pak Hamsal. Berikutnya, saya persilahkan penguji Bapak Ruslan Priyadi, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya ada dua pertanyaan. Pertama mengenai theoretical. Ini mungkin menyambung dari pertanyaan Pak Hamsal untuk calon doktor. Kaitan antara teori signaling dengan strategic management. Kalau signaling itu kira-kira kan ada informasi yang noise, campur-campur, kita coba saring, sehingga kita bisa mendapat manfaat ataupun memilah-milah mana yang betul-betul informasi yang layak dipertimbangkan dan mana yang sebetulnya bukan informasi yang layak dipertimbangkan. Saya ingin tahu gimana itu kaitannya. Strategic management kan luas sekali ya. Yang mananya nih yang mencoba menangkap si noise ini atau menyaring si noise ini dalam bidang strategic management. Itu pertanyaan pertama. Mohon dijawab secara konseptual ya, theoretical. Pertanyaan kedua tentang empirical ya. Ini ada Pak Dekan ya, Komisaris Bang Jago nih. Nah, jadi bayangan saya begini, calon dokter Pak Nyoman. Kalau dari variabel yang Bapak gunakan, di situ ada yang disebut industrial prospect. Mungkin kalau dalam finance itu market trace ya, ke market. Satu lagi adalah company prospect. Mungkin itu idiosyncratic, ya, specific to the company. Andaikan kedua variabel itu bisa kita pilih, ya. Misalnya low industrial prospect, high industrial prospect, dimatriskan dengan low corporate prospect, high corporate prospect. Kira-kira bayangan menurut calon dokter Pak Nyoman, itu kira-kira gimana ya peta dari sampel yang Bapak miliki? Misalnya, ada nggak yang low industrial prospect sama tapi high company prospect? Karena kalau saya baca itu kelihatannya kok nggak ada link-nya antara industrial prospect atau market dengan company. Jadi secara bayangan Bapak, walaupun Bapak tidak menyajikan di paper ya, kira-kira sampel Bapak seperti apa? Dan kemudian mohon komentar juga, misalnya seperti Bang Jago itu ya, di matriks itu letaknya di mana ya? Karena saya hampir yakin kawan-kawan di pasar modal juga, otoritas kaget juga. Dibilang-bilang lagi, ini digoreng, goreng, goreng. Kebetulan saya punya anak juga agak mendalami ya. Dan dia dan kawan-kawannya bilang, ini bukan digoreng-goreng. Memang fundamental fundamental masa depan tuh berbeda dengan yang digunakan di analisis keuangan masa kini. Nah, jangan-jangan fundamental itu yang agak miss tadi, sehingga tidak link antara industrial prospect dengan corporate prospect. Jadi saya ulang ya, dua pertanyaan. Pertama, hubungan yang realnya gimana? Signaling teori dengan strategic management. Karena strategic management luas, signaling teori rasanya cukup spesifik. Yang kedua, kalau dimatrikskan sampel Bapak antara industrial prospect, biasanya dikaitkan dengan market risk itu kalau Pak Jafri ya, dan idiosyncratic risk ya, terkait dengan corporate prospect. Secara general, kira-kira sampel Bapak tuh gimana pembagiannya tuh? Ada nggak yang di low-low? Ternyata sukses juga. Nah, si Bang Jago ini itu menyambung beberapa pertanyaan tadi ya dari Pak Adi segala macam. Kira-kira dia akan ada di mana kalau matriks itu Bapak buat? Terima kasih. Silakan direspon. Baik.
Terima kasih, Dr. Ruslan Priyadi Pisti. Izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak. Terkait dengan pertanyaan pertama, theoretical point of view, bagaimana menghubungkan antara teori signaling dan strategic management. Izinkan saya menjawab, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa signaling pada hakikatnya di pre-IPO tentu sangat esensial karena dasar pengambilan keputusan investasi adalah berdasarkan informasi. Pre-IPO company itu asalnya adalah dari perusahaan-perusahaan yang informasinya sama sekali tidak ada atau sangat jarang informasinya di pasar. Karena perusahaan ini baru masuk ke ambience-nya publik. Dengan demikian, informasi yang ada di perusahaan tersebut pada saat memasuki konteks pre-IPO maupun IPO, mesti para pihak signaler itu memperkuat informasi-informasi tersebut, sehingga pihak yang namanya institutional investor itu dapat mengambil keputusannya secara proper berdasarkan informasi yang mereka miliki, sehingga intrinsic value dan long-term performance mereka dapat yakinkan. Dalam konteks strategic management, tentunya yang diinginkan adalah bagaimana kalau konteksnya kita melihat institutional investor, dengan mereka memiliki informasi yang komprehensif dan juga kapabilitas yang ada di institutional investor tersebut, mereka akan dapat mendigest informasi secara lebih komprehensif, sehingga performa dari konteks institutional investor dapat distintif dari yang lain. Selain menggunakan informasi tersebut, tentu juga dengan capabilities yang mereka miliki sebagai institutional investor. Jadi kalau kita lihat konteks ini, jelas signaling informasi akan sangat dibutuhkan untuk investor decision making process, sehingga meyakinkan nanti result-nya akan lebih sesuai atau proper. Boleh lebih spesifik, mohon maaf, misalnya teori institusi, misalnya teori apa? Dynamic capability, gimana tuh? Masih belum spesifik, Dok, secara konsep ya, bukan secara empiris. Ya, Dr. Ruslan, jadi yang ingin saya sampaikan tadi, secara kapabilitas organisasi, memang harus dibangun, ya, bukan hanya melihat signaling ini sebagai sebuah informasi kepada semua pihak, tapi kualitas dari informasi tersebut seharusnya ada capabilities yang dibangun sebagai internal capabilities, ya, di dalam konteks ini saya melihatnya dari sisi institutional investor, bagaimana membangun dari sisi capabilities-nya secara internal. Ya, tentu kita kaitkan dengan konteks bahwa institutional investor itu memiliki bukan hanya human resources, ya, tapi capabilities organisasi, sistem dan lain-lain untuk mendigest informasi-informasi yang ada. Jadi capabilities yang dibangun oleh pihak yang namanya institutional investor ini adalah menjadi sebuah keharusan. Selain signaling informasi tersebut juga menjadi bagian yang tidak terpisah dari pengambilan keputusan tersebut. Jadi dua hal ini, Dr. Ruslan, yang harus dibangun. Paling penting adalah distinktif dari capabilities yang dibangun secara internal untuk dapat nanti mendigest informasi-informasi yang sudah tersedia di pasar untuk menghasilkan yang namanya investor decision making process, sehingga performanya dapat diharapkan sesuai dengan apa namanya harapan dari institutional investor tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dok. Pertanyaan kedua, matrix. Terkait dengan matrix, saya dalam penelitian ini belum mengkategorikan kalau kita lihat konteks di riset model itu adalah perceived industrial prospect yang low atau high, kemudian kita kaitkan dengan investment prospect
low atau high. Begitupun dengan prospective company. Saya belum melakukan itu, Dok. Namun hal ini menjadi lebih jelas mappingnya. Mungkin ini akan bisa saya sampaikan dalam bentuk penelitian yang akan datang, yang dapat saya propose. Kita lakukan mapping seperti yang tadi disampaikan, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman, ya, karena konteks adanya perubahan dari sisi bisnis model yang tadi kita sudah diskusikan, memang ada karakteristik-karakteristik perusahaan-perusahaan yang secara industri mungkin memiliki prospek yang tidak begitu menarik, namun secara prospek investasi yang kita nilai dari dua, pertama adalah dari sisi growth opportunity, dari sisi growth-nya, dan kemampuan melakukan mitigasi atas risiko. Itu adalah dimensi dari prospek sebuah investasi. Jadi mapping ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif, Dr. Ruslan. Jadi ini saya akan lakukan dalam konteks menambahkan di future research bahwa perlu dilakukan mapping atas beberapa hal, beberapa dimensi tadi. Sehingga nanti akan lebih memberikan wawasan dan hasilnya juga akan lebih dapat menunjukkan karakteristik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dok. Cukup pimpinan sidang. Terima kasih, Pak Ruslan. Berikutnya, saya persilahkan penguji Ibu Sari Wahyuni, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahnya. Silakan, Bu Sari. Terima kasih pimpinan sidang, Pak Nyoman. Selamat ya, Bapak sudah sampai pada tahap terakhir perjalanan yang cukup panjang. Saya menikmati sekali membaca tulisan Bapak, dan saya yakin ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap bukan hanya Bursa Efek ya, tapi juga para pimpinan perusahaan yang akan go public dan yang sedang go public, karena jelas sekali di sini bahwa ini memberikan value yang sangat tinggi sekali dan juga strategic appetite apa yang harus dilakukan ketika mereka melakukan IPO. Nah, satu hal yang menarik dari tulisan Anda adalah Anda menjelaskan bahwa ini trust dan confidence itu bersama-sama jalannya. Sangat menarik bahwa confidence cukup tinggi di sini, trust cukup tinggi, tapi trust tidak bisa menjadi jaminan akan membeli di saham mereka. Mungkin Bapak di sini bisa menjelaskan, saya lihat nih banyak sekali teman-teman bursa, ada sahabat saya, Bu Biki di sini, dan juga beberapa pialang bursa dan pemain yang tentunya akan sangat eager untuk melihat dan memahami bagaimana kiat-kiat apa yang harus mereka lakukan. Jadi untuk meningkatkan trust dan confidence itu harusnya bagaimana? Dan kenapa sih trust di sini ditolak, Pak? Di dalam model Bapak. Mestinya kan diterima ya. Jadi logikanya apa di sini? Terima kasih, Pak Nyoman. Monggo. Terima kasih yang terhormat Ibu Sari Wahyuni, PhD. Perkenankan saya menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Memang menarik seperti yang Ibu sampaikan bahwa trust sendiri ya tidak memiliki signifikansi langsung kepada pembentukan willingness to buy. Namun trust mesti ke confidence dulu baru ke willingness to buy. Yang dapat saya sampaikan adalah dimensi dari trust itu terdiri dari CEO capabilities. Jadi ada prestis dari perusahaan yang direpresentasikan oleh capabilities dari seorang CEO. Bagaimana CEO ini mengconvincing ya dari para pihak, dalam hal ini institutional investor, bahwa dia adalah orang yang capable, mengerti dari si bisnis perusahaan, mampu memitigasi risiko, dan memiliki visionary capabilities. Yang penting juga dalam penelitian ini menghasilkan bahwa dari sisi trust, capabilities itu juga dari sisi concern investor, bagaimana
pihak yang namanya CEO itu mampu mengconvincing, ya, selain mereka memiliki capabilities dari sisi kemampuan yang tadi saya sampaikan, tapi komunikasinya mampu mengconvince para pihak. Kemudian dari sisi reliable information, informasi asumsi yang mendasari mesti reliable. Ternyata dengan CEO capabilities dan reliable informasi dalam kondisi yang marketnya bergerak sangat dynamic, itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Mesti di-empowering dengan confidence. Nah, confidence ini dari konsep penelitian dan riset model itu terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, dimensinya itu berhubungan dengan right market timing, right market price. Dan yang ketiga adalah meyakinkan bahwa dari sisi structure offering price, dari sisi structure dari IPO atau pre-IPO-nya, meyakinkan likuiditas. Karena dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, para investor, institutional investor itu menghendaki adanya fleksibilitas keluar masuk pasar. Sehingga mereka harus yakinkan bahwa dari sisi likuiditas akan dapat terjaga. Sehingga mereka mampu masuk pasar dan keluar ke pasar secara fleksibel. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu Sari Wahyuni, PhD. Terima kasih. Sedikit tambahan, Pak Nyoman, kapan waktu yang tepat ya? Tadi dikatakan harus waktu yang tepat. How do we know, Pak? Ya. Baik, terima kasih, Ibu Sari Wahyuni, PhD. Izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu. Memang kalau di pasar, tentunya ini hal yang selalu ditanyakan. Jadi dari beberapa literatur yang saya ketahui, ada beberapa hal yang menjadi parameter the right market timing. Yang pertama tentu ada kondisi makro. Kondisi makro bukan hanya melihat, let's say kita di Indonesia, melihat Indonesia semata, tapi bagaimana global lingkungan itu bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah ada kondisi kita melihat pergerakan atau indeks harga saham gabungan kalau di Indonesia, ya. Kita juga lihat bagaimana pergerakan indeks-indeks saham di regional. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita memastikan peer. Ya, kalau sektor tertentu bagaimana masuknya itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Ya, sehingga investor itu akan terpecah perhatiannya dan kemampuannya juga dalam hal melakukan partisipasi dan lebih banyak akan memilih yang sizing-nya lebih besar. Nah, bagaimana mereka mengatur dari si timingnya ini yang perlu dilakukan, bukan hanya makro yang saya sampaikan, tapi juga dari sisi peer dari perusahaan-perusahaan yang sedang ada di pipeline. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dok. Terima kasih, Pak Nyoman. Pak Teguh, monggo, silakan. Terima kasih, Ibu Sari. Berikutnya saya persilahkan penguji Ibu Dr. Esni Balkiah untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Dekan. Ya, baik, Pak Nyoman. Saya mencoba melanjutkan sebenarnya ya apa yang menjadi concern para senior saya di pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dan dari naskah yang Bapak sampaikan. Yang pertama mungkin tadi banyak sudah disampaikan terkait dengan, dan Bapak sudah menjelaskan juga terkait dengan tidak signifikannya moderasi daripada underwriter reputation ya, Pak ya. Tapi saya pertanyaannya adalah begini Pak sebenarnya. Tadi sudah dibahas terkait dengan signaling theory. Saya belum mendengar gitu ya bagaimana Bapak bisa menjelaskan terkait dengan teori-teori yang lain terkait dengan resource base, mungkin upper echelon theory, mungkin juga terkait dengan industrial policy gitu ya. Ya, saya kira itu juga perlu Bapak sampaikan. Bapak sampaikan di mana peran daripada teori-teori ini dalam memprediksi fenomena yang Bapak teliti. Itu yang pertama, ya Pak. Jadi peran dari teori-teori lain selain daripada signaling teori dalam menjelaskan fenomena ini. Cukup singkat saja ya Pak ya, highlight yang penting saja ini Bapak sampaikan. Kemudian juga menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Yu Sari tadi di depan adalah terkait dengan yang sisi kanan. Ya. Tadi sudah banyak dikulik-kulik di sisi kiri, saya ke arah sisi kanan ya Pak. Dilihat dari model penelitian Bapak itu terlihat adanya efek langsung dari investment prospect
betul ya Pak ya, ke investor willingness to buy. Ya, itu ada direct effect. Kemudian juga ada tidak signifikannya trust tadi ya ke investor. Nah, kalau hal ini saya melihatnya begini gitu ya Pak ya. Saya merasa jadinya gitu ya. Investor trust dan confidence itu menjadi sesuatu yang menjadi kurang penting ya Pak. Kenapa? Karena tadi ada direct effect ya, dari direct effect ke arah tadi itu willingness to buy ya Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak terhadap hal itu? Jadi tolong jawab pertanyaan saya gitu ya dengan menggunakan teori yang Bapak gunakan dalam membangun hipotesisnya Pak. Singkat saja ya Pak Nyoman ya. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, terima kasih Ibu Dr. T.S. Nimbalkia. Izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama adalah dari sisi teori. Ini nanti untuk menjawab yang kedua. Dari sisi teori, slide signaling teori, tentunya ada resource-based teori. Nah, di sini menarik, tadi saya sudah sampaikan bahwa secara kategori tentu resource-based teori itu ada human capital, relation capital, finansial, teknologi, dan physical. Nah, konteks yang tadi saya bangun adalah untuk perusahaan-perusahaan yang konvensional, sebagaimana yang saya sampaikan di penelitian ini, masih konvensional, tentu intangible yang tadi saya maksudkan ada relational capital, kemudian technological itu tidak ada nuansanya terlalu banyak. Namun kalau kita melihat ke depan, bahwa yang tadi kita sudah diskusikan juga, maka perusahaan-perusahaan yang kategorinya new economy akan sangat tergantung dari human capital dan relational capital, di mana mereka dapat membangun sebuah ekosistem sehingga mampu menghasilkan nanti firm performance, walaupun masih ada waktu, ya waktu yang cukup panjang sampai menghasilkan firm performance. Kemudian upper echelon theory. Jadi upper echelon theory, tadi saya coba menyinggung sedikit, mohon maaf saya tidak detail tadi. Jadi dalam konteks trust dan konteks dari internal organization, itu sangat menarik untuk melihat dari sisi representasi dari perusahaan itu direpresentasikan oleh top management team, dalam hal ini CEO. Bagaimana kapabilitas dari seorang CEO, bukan hanya terkait dengan kemampuan mereka yang bersangkutan tahu terkait dengan operasional, mengerti dengan ketentuan yang ada di perusahaan tersebut dan kaitannya dengan aturan industri yang mengatur, tapi bagaimana orang ini dapat merepresentasikan organisasi secara kapabilitas dari sisi kemampuan mereka berkomunikasi dan meyakinkan kepada pihak yang namanya institutional investor. Yang menjawab yang kedua, benar sekali Dr. Hesni, jadi kalau kita melihat direct effect dan indirect effect, memang yang paling besar mempengaruhi adalah investor confidence ini ke IWB. Investor willingness to buy. Jelas angkanya adalah 0,37. Dan ini adalah angka yang paling besar di antara yang ada. Sedangkan investor prospect ke investor willingness to buy slightly different 0,01. Dengan demikian, kalau di direct effect, memang investor confident ini yang akan mempengaruhi investor willingness to buy. Namun izinkan saya memberikan pembahasan bahwa selain direct effect yang ini, maka kita perlu melihat indirect effect-nya. Untuk itu konteksnya saya langsung jump ke yang di sini, yang ke bawah. Bagaimana investor investment prospect ini, itu terkait dengan ke sini dulu, investor trust, investor confident, investor willingness to buy. Kalau kita perhatikan probability dari path-nya, investor prospect ke trust itu adalah 1/100%. Sedangkan investor confident ke willingness to buy hanya 0,37. Sedangkan ini 1. Kalau dari probability yang saya ketahui adalah kita tidak hanya melihat direct effect atau indirect, tapi total effect. Nanti tentunya perlu dihitung. Namun secara
sederhana dapat saya sampaikan bahwa kalau yang confident ke willingness to buy, itu pengaruhnya 0,37. Tapi di bawah investor prospect ke investor trust, itu 1. Dari probability, maka trust itu memang dipengaruhi oleh investor investment prospect. Begitupun dengan confidence dan willingness to buy. Angka-angkanya ini relatif, angka-angkanya cukup besar kalau dibandingkan dengan yang lain. Namun yang menguatkan adalah investor prospect ke trust ini angkanya 1. Jadi kalau kita lihat dari si probability, kita membangun model, saya masih berpendapat bahwa trust dan confidence itu menjadi penting untuk tetap dipertahankan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dok. Terima kasih, Pak Nyoman. Saya kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih, Bu Esni. Berikutnya, saya persilahkan penguji, ya, berikut ini adalah co-promotor, Bapak Dr. Haris Turino Kurniawan untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Baik, terima kasih, ya, Ketua. Jadi ini riset yang sangat menarik, yaitu riset ini membahas tentang kondisi pre-IPO dan promo vendus menggunakan willingness to buy sebagai proxy daripada performance. Kemudian menggali variabel investment prospect, di mana variabel ini ada dua antecedent, yaitu perceived industrial prospect, PIP, dan prospective company. Jadi kita lihat eksternal dan internal. Nah, kalau kita lihat perkembangan dunia saat ini, terutama perkembangan teknologi, kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang boleh dikatakan perusahaan the new economy, yang filing di bursa, dan ternyata kinerjanya juga tidak bagus-bagus amat. Satu contoh adalah Bukalapak. Kemudian saya dengar juga GoTo sudah filing di bursa. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah the new economy industry ini sudah bisa tercapture di model penelitian yang diajukan oleh calon doktor? Apakah masih relevan riset ini? Kalau iya, kenapa? Sedangkan kalau tidak, maka kira-kira variabel mana yang perlu di-adjust? Pertanyaan yang kedua adalah tentang temuan riset. Dari sini kelihatan temuan yang menurut saya paling mengganggu adalah underwriter reputation. Ternyata moderasi underwriter reputation ini tidak didukung oleh data. Sehingga mengundang saya untuk bertanya, apa jangan-jangan peran underwriter menjadi tidak relevan lagi. Maka saya minta untuk calon dokter mengelaborasi lebih lanjut temuan ini, coba keluar beyond the numbers, ya, beyond the statistical numbers saja. Kira-kira kenapa ini terjadi di bursa Indonesia? Dan yang ketiga adalah mengenai variabel prospective company, di mana ini jelas mencerminkan kualitas perusahaan yang akan IPO. Di sini ada dua dimensi yang diangkat oleh calon doktor, yaitu dimensi reputasi dari pemegang saham pengendali dan dimensi dari CEO atau top management team. Nah, tolong dielaborasi hal ini berdasarkan kajian teoritis dan berdasarkan kajian praktis yang terjadi di bursa, sehingga mampu menjelaskan kepada smart investor atau institutional investor bahwa hal ini menjadi hal yang concern yang sangat menarik. Demikian pertanyaan dari saya. Yang terhormat Bapak Dr. Haris Turunnya Kurniawan, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak. Jadi menarik Pak pertanyaan Bapak. Dan ini juga menjadi hal yang saya pikirkan sebagai peneliti. New economy memang ke depan sebuah keniscayaan, di mana ada sektor-sektor yang sudah tidak lagi kita melihat dari pakem-pakem yang kita ketahui sebagai perusahaan yang sifatnya konvensional.
dalam hal model ini akan digunakan. Saya memang membuat model ini tidak dalam konteks mengakomodasi new economy atau startup. Namun dengan memperhatikan perkembangan yang ada, saya juga berpikiran hal yang sama. Jadi beberapa laten variable dan dimensinya perlu dilakukan modifikasi. Yang pertama tentunya dari sisi internal organization. Jadi bisnis model perlu dilakukan pengkayaan lagi. Perlu kita lihat dengan menggunakan karakteristik-karakteristik yang sesuai dengan perusahaan yang kita teliti, dalam hal ini new economy dan startup. Kemudian di investment prospect, ya prospect kita lihat, saya lihat di sini dengan menggunakan dimensi ada dua, dari sisi growth baik secara financial test maupun dari sisi adanya kemampuan untuk memitigasi risiko. Maka di investment prospect pun perlu dilakukan pengayaan dan kita menyesuaikan dengan kondisi karakteristik perusahaan, di mana growth opportunity tidak akan dapat dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan itu dalam waktu yang pendek. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, memang acquiring dari sisi customer untuk membangun sebuah ekosistem yang meng-create nanti bisnis-bisnis baru akan memang membutuhkan waktu. Jadi financial test perlu dilakukan perubahan atau pengayaan. Kemudian terkait dengan tugas underwriter, role of underwriter. Memang ini juga menggelitik kami, saya sendiri, bagaimana reputasi underwriter menjadi tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap prospek dari sebuah perusahaan. Dari penelaahan yang saya lakukan, kemudian melakukan lanjutan juga berdiskusi gitu ya, dan melihat lagi pakem-pakem dari artikel yang ada, saya menyimpulkan bahwa underwriter masih perlu. Underwriter adalah pihak yang berfungsi sebagai promotor, memastikan ya bahwa perusahaan yang dia promote memiliki kualitas dan bagaimana menginformasikan informasi itu kepada pihak yang membutuhkan. Underwriter penting karena perusahaan yang baru masuk ke arena ya, public arena, menurut Certo, public arena perlu pihak yang mensupport ya untuk memperkenalkan ke ambience-nya capital market. Jadi mereka tidak bisa sendiri karena informasi yang ada itu minimal. Ya, perlu pihak yang memperkuat dari informasi tersebut sebagai transmitter ke pihak yang namanya publik. Kemudian tentu pada saat mereka melakukan proses berikutnya dan ketemu dengan pihak investor, maka resources dari underwriter ini yang akan dapat membantu suksesnya sebuah pre-IPO atau IPO. Jadi berdasarkan apa yang saya dapatkan dari artikel, bahwa underwriter reputation masih diperlukan, tinggal revitalisasi dari role underwriter tersebut. Menarik yang ketiga, terkait dengan reputasi pengendali dan reputasi CEO. Dari apa yang saya coba digest dari beberapa artikel kembali, bahwa sekarang reputasi yang dibutuhkan oleh para investor sudah di-extend. Reputasi tidak hanya berhubungan dengan CEO semata. Reputable CEO itu tidak cukup. Di-extend keluar environment dari institusi ke owner, ke pengendali. Karena yang saya pahami adalah pengendali ini secara langsung tidak langsung mendirect kebijakan dari para board of director, dalam hal ini CEO. Jadi konteks reputasi menjadi penting. Ini bagian dari intangible organization resources juga. Bagaimana membangun, bagaimana concern dari pihak investor bukan hanya ke reputasi dari CEO, tapi di-extend sampai dengan reputasi dari pemegang saham pengendali. Karena ini yang akan mempengaruhi performa dan strategi yang akan dibangun untuk menghasilkan firm performa pada masa mendatang. Demikian yang saya dapat bisa sampaikan, Dr. Haris, terima kasih. Waktu ujian telah selesai. Terima kasih, cukup.
Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, Bapak. Waktu ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang Kamis cross untuk beberapa saat. Mohon para tamu undangan untuk tidak meninggalkan Zoom online ini. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon tidak meninggalkan room sidang promosi doktor ini karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online. Dan kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat membuka kamera pada sesi akhir dikarenakan kami akan mengadakan foto bersama dan Bapak dan Ibu bisa mengucapkan selamat pada calon doktor secara online. Terima kasih. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus. A place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Esmans, I'm from Belanda, and one of the many things I like about Fakultas Economy and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEBUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FEBUI is not only limited in the standard degree education, but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation,
We always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Tsuba University. Thank you for FED to expanding my knowledge. Thank you for Investors Indonesia. Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FEB UI graduates who occupy key positions, both in the government and private companies, local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. Part of FEB UI. FEB UI, massive campus with great people and unique local food. Hadirin yang kami hormati, sidang promosi doktor akan segera kami mulai. Dan sekali lagi kami mohon kepada Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tetap mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena nanti kami akan mengadakan foto secara virtual dan sambutan dari tamu, serta dapat melakukan ucapan selamat secara virtual dengan calon dokter, yaitu Bapak Igede Nyoman Yatna. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon doktor Saudara Igede Nyoman Bagus Yatna Setia Abadi dipersilakan memasuki ke ruang sidang dan harap mengaktifkan video kamera serta audionya. Kami persilakan Bapak Teguh Dartanto PhD selaku ketua sidang untuk membuka sidang ini kembali. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya buka kembali. Calon doktor Saudara Igede Nyoman Bagus Yatna Setia Abadi, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Bapak Dr. Rizal Edi Halim telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi ilmu manajemen, kekhususan manajemen strategik dengan yudisium sangat memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Igede Nyoman Bagus Yatna Setia Abadi atas gelar yang saudara peroleh. Selamat. Selanjutnya, saya persilahkan promotor Bapak Dr. Rizal Edi Halim untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Pak Dokter. Terima kasih, pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak, hadirin sekalian yang sempat bergabung pada meeting room kali ini. Tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan izinnya kita dapat berkumpul pada saat ini dan mengikuti sidang promosi dan kelulusan satu orang doktor dari program pasca sarjana ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yaitu Dr. Igede Nyoman Yatna SEAK MSI CA. Ibu Bapak hadirin sekalian, izinkan saya pada kesempatan ini sebelum memulai mengajak Ibu Bapak mengirimkan doa kepada almarhum Profesor Firmansyah yang pada awalnya adalah promotor Dr. Igede Nyoman Yatna SEAK MSI CA sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Al-Fatihah.
Terima kasih. Ibu Bapak yang kami hormati, saya ingin sekali menyampaikan apresiasi atas persistensi dan semangat juang dari Dr. I. Gede Nyoman Yetna dalam menyelesaikan program doktornya yang bersamaan dengan tugasnya di Bursa Efek Indonesia. Dr. I. Gede Nyoman Yetna telah menjalani semua tahapan program doktornya sejak tahapan perkuliahan, ujian proposal penelitian, pelaksanaan riset, sidang hasil penelitian, dan terakhir adalah diterimanya artikel beliau di salah satu international journal dengan standar yang sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh program Pascasarjana Ilmu Manajemen. Dr. I. Gede Nyoman Yetna tercatat sebagai mahasiswa PPIM Universitas Indonesia angkatan 2017, memilih penelitian di ranah pasar modal Indonesia. Penelitian ini bertujuan menggali variabel kunci terkait ekspektasi dan psikologi investor pada saat penyampaian minat awal berinvestasi di periode pre-IPO. Hasil penelitian antara lain, investor ternyata lebih mempertimbangkan kualitas perusahaan dibandingkan prospek industri. Kualitas organisasi yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah model bisnis yang mengkapitalisasi teknologi dan inovasi, reputasi dari para pemegang saham pengendali, dan juga reputasi dan kompetensi CEO. Meskipun investor mengharapkan perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan, investor lebih mengutamakan perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko, khususnya legal dan liquidity risk. Selanjutnya, hasil studi ini juga menyimpulkan bahwa membangun trust investor semata tidak cukup dalam rangka meningkatkan minat awal partisipasi investor dalam pre-IPO. Membangun trust dan confidence secara bersama-sama akan berpotensi menarik minat investor untuk berinvestasi. Hasil penelitian lainnya menunjukkan diperlukannya revitalisasi fungsi utama dari underwriter sehingga dapat menjalankan amanahnya sebagai a certifying agent as a transmitter information, offering price setter and sender signal of long run firm's performance atas perusahaan yang di underwrite. Ibu Bapak yang berbahagia, selanjutnya izinkan saya menyampaikan profil dari Dr. I. Gede Nyoman Yetna. Beliau lahir dan dibesarkan di Pulau Dewata, Bali, tepatnya di Lumbung Padi, Bali, di Kabupaten Tabanan, yang terkenal dengan tempat wisata Terasiring dan Tanah Lot. Beliau merupakan anak ketiga dari ayah almarhum Bapak Metal Made Sumanegara dan Ibu Gusti Wayan Srikandi. Dr. I. Gede Nyoman Yetna telah menikah dengan Ibu Nyoman Anggreni serta dikaruniai seorang anak bernama Michael Putu Edward Pradipta. Dr. I. Gede Nyoman Yetna menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 di Tabanan, Bali. Ternyata sebelumnya beliau tercatat sebagai siswa Sekolah Dasar Negeri 7. Namun memasuki tahun ketiga, orang tua beliau dipanggil oleh kepala sekolah yang pada prinsipnya kepala sekolah meminta agar Dr. I. Gede Nyoman Yetna dipindahkan ke sekolah lain karena sering berkelahi dan mengganggu anak-anak yang lain. Pesan kepala sekolah kepada orang tua Dr. I. Gede Nyoman Yetna pada waktu itu adalah demi kebaikan putra Bapak, Ibu, kami sarankan anak ini dipindahkan ke sekolah lain. Sekolah yang anak-anaknya patuh dan rajin, sehingga anak ini, maksudnya Dr. I. Gede Nyoman Yetna, akan mendapat pengaruh yang positif.
anak Bapak Ibu memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dalam hal lingkungannya mendukung. Ini pesan kepala sekolah kepada orang tua Dr. I. Gede Nyoman Yetna. Dengan bantuan seorang guru senior, beliau berhasil dipindahkan dan diterima di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tabanan, yaitu SD Negeri 1. Di bawah pengawasan ketat para guru dan lingkungan teman sekelas yang rajin dan patuh, menjadikan beliau berubah. Kemudian beliau melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas masing-masing di SMP Negeri 1 dan di SMA Negeri 1 Tabanan Bali, yang merupakan sekolah dengan kualitas terbaik di daerah tersebut. Dengan berbagai pertimbangan, impian beliau untuk merantau dan kuliah di luar Bali tidak dapat terwujud, sehingga beliau harus melanjutkan pendidikan serata 1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Udayana. Sepanjang kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Pernah tercatat menjadi reporter pada penerbitan majalah FE Universitas Udayana yang bernama Focus Equilibrium. Beliau juga pernah menjadi anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Udayana yang membawahi kegiatan penelitian, kuliah umum, dan seminar. Kecintaannya pada riset mengantarkan beliau menjadi finalis karya tulis ilmiah pada Pekan Mahasiswa Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada. Setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Udayana, beliau akhirnya bertekad merantau ke Jakarta yang beliau yakini sebagai kota laboratorium kehidupan paling lengkap di Indonesia. Beliau bertekad untuk mencari pengalaman, bekerja hingga melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Gelar S2 ditempuh di program Magister Akuntansi dan Sistem Informasi Universitas Indonesia di Salemba sambil bekerja di Bursa Efek Indonesia. Hingga juga begitu pun ketika melanjutkan program S3 tahun 2017 juga dilakukan dengan tetap menempuh kegiatan beliau di Bursa Efek Indonesia. Ibu Bapak ya, yang saya hormati, pada hari ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap hadirin yang hadir pada ujian promosi Dr. I. Gede Nyoman Yetna. Meskipun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, izinkan kami menyapa beberapa tamu yang berkenan hadir pada saat ini, yaitu yang pertama Bapak Insinyur Husein MM, Kepala Eksekutif Pasar Modal merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, Bapak Inarno Jayadi, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Ibu Nana Indraswari, istri almarhum Profesor Firmansyah PhD, promotor pertama Dr. I. Gede Nyoman Yetna. Bapak Samsul Hidayat, SEMBA, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2018 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia. Profesor Dr. Mardiasmo AK MBA, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, pada saat ini juga menjabat Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi dan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Keenam, Bapak Armanata Kristiawan Nasir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Otoritas Dasar Laut Internasional di US. Dan segenap pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi dan Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Direksi PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, beserta seluruh direksi anak perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Izinkan kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Penguji pada sidang promosi hari ini yang diketuai oleh Profesor Dr. Adi Zakaria Afif, beranggotakan
Bapak Dr. Muhammad Hamsal, Bapak Ruslan Priyadi PhD, Ibu Sari Wahyuni PhD, dan Ibu Dr. Tengku Esni Balkia. Mengakhiri sambutan hari ini, kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan pembimbing Dr. I. Gede Nyoman Yatna, Bapak Dr. Haris Turino Kurniawan. Demikian sambutan singkat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. I. Gede Nyoman Bagus Yatna Setiabadi untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Silakan. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen, promotor, kopromotor, para penguji, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat izinnya kita dapat bertemu pada hari ini dalam kondisi yang sehat dan penuh keberkahan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perkenankan saya sharing mengenai doctoral journey di PPIM UI ini. Tahun 2017, 4 tahun yang lalu, saya menyampaikan niat kepada istri dan anak untuk melanjutkan kuliah di strata 3. Dengan pertimbangan yang simpel, bahwa saya membutuhkan pengayaan wawasan, sehingga saya dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada lingkungan di mana saya bertugas. Saya ingin stay updated dan stay relevant. Sejak saat itu, saya mencari informasi program pasca sarjana yang dapat menjadi pilihan. Saya membandingkan beberapa program pasca sarjana yang ditawarkan oleh UI dan program sarjana dari universitas lain. Hasil perbandingan saya pada waktu itu menyimpulkan bahwa program S3 di PPIM UI memiliki proses yang paling lengkap dan komprehensif. Meskipun dari komparasi tersebut, PPIM UI memiliki proses yang relatif panjang dari program pasca sarjana lain, saya berketetapan hati untuk memilih kuliah di sini. Saya yakin, semakin panjang jalur yang harus ditempuh, akan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan saya dapatkan. Tahap pertama kuliah merupakan hal yang paling saya kenal. Secara fisik dan psikologi, saya belum siap untuk kuliah karena sudah terlalu lama meninggalkan bangku kuliah. Menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dan juga sebagai karyawan di Bursa Efek Indonesia terasa tidak mudah. Saya ibaratkan di pundak saya ada dua beban berat, baik di pundak sebelah kiri maupun pundak di sebelah kanan. Beban tersebut harus saya pikul secara bersama. Namun dengan seiring berjalannya waktu, ternyata tubuh kita melakukan adaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan. Menjalani perkuliahan semakin terasa menyenangkan karena teman-teman sekelas saling mensupport dan saling menghibur. Dosen-dosen yang kompeten dan lingkungan belajar yang kondusif membuat saya betah belajar di UI. Beberapa kali saya dan teman-teman kebagian kereta terakhir dari Depok ke Jakarta karena keasikan untuk berdiskusi dan membahas tugas-tugas. Untuk itu, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak berikut ini yang telah berjasa besar dalam perjalanan pendidikan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih kepada Bapak Teguh Dartanto PhD, Dekan FEB UI, Prof. Irwan Adi Eka Putra, Ketua PPM FEB UI, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa, mulai dari saat awal kuliah hingga saat ini. Terima kasih kepada semua guru besar dan dosen-dosen di PPM UI yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Almarhum Prof. Firmansyah PhD yang sering kami panggil dengan Prof. Fis adalah guru besar yang banyak berjasa dalam perjalanan akademis saya. Beliau merupakan promotor awal disertasi saya. Pengetahuan beliau seluas samudra. Beliau memiliki kecerdasan, wisdom, dan ketulusan untuk sharing ilmu. Kombinasi ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk beliau. Profis telah menjadi lentera yang menerangi gulita, salah satu tugas mulia seorang guru.
Beberapa hari setelah beliau memberikan approval kepada saya untuk dapat maju mengikuti sidang hasil penelitian, beliau dipanggil oleh sang khalik. Saya merasa sedih dan kehilangan sosok teman dan sekaligus guru. Namun saya yakin Tuhan telah menentukan hari terbaik buat beliau untuk kembali kepadanya. Saya mendoakan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, istri, Ibu Nana, dan putrinya, mudah-mudahan selalu mendapatkan anugerah kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan untuk segala urusan. Terima kasih Ibu Nana dan putrinya sudah hadir dalam acara ini. Terima kasih kepada promotor dan kopromotor Dr. Rizal Edi Halim dan Dr. Haris Turino Kurniawan yang telah memberikan arahan yang jelas untuk penyelesaian disertasi ini. Beliau-beliau ini sangat kritis dan sangat helpful. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ketua Penguji Prof. Dr. Adi Zakaria Afif, Tim Penguji Dr. Muhammad Hamsal, Bapak Ruslan Priyadi PhD, Ibu Sari Wahyuni PhD, Ibu Dr. Esni Balkiah, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan feedback yang sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya, almarhum Mekel Madi Sumonegara, dan Ibu Gusi Wayan Sri Kandi, dan kedua kakak saya, Mbak Yeni dan Bliendra. Kepada mertua saya, Bapak almarhum Purnawan Letkol Dr. Gigi Ketut Sukandra, dan Ibu Nyoman Nardiwi, beserta saudara ipar saya, Mbak Dewi dan Agi. Kepada keluarga kecil saya, istri Nyoman Anggreni dan anak Mekel Putu Edward, terima kasih buat keluarga atas kesabaran, pengorbanan, dan doanya yang tulus sehingga meringankan langkah-langkah saya. Berkat doa dari keluarga, banyak kemudahan dan pertolongan yang saya peroleh. Kepada keluarga besar, Penyarikan Jeru dengan Pekentabanan Bali, Penglingsir, dan generasi muda, terima kasih atas support dan doanya. Sangat berarti untuk memaintain semangat saya untuk keras, maju, dan pantang menyerah. Terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman seangkatan di S3 Strategic Management UI, Dr. Yopan, Dr. Sulkifli, Dr. Darwin, Dr. Hari, Mas Boy Bayu, Mas Alpin, Mas Asis, Mas Dion, Pak Arif, dan Pak Oscar. Mereka adalah orang-orang hebat yang saya temui, sangat suportif dan berwawasan sangat luas. Saya sangat beruntung diberikan kesempatan belajar bersama mereka. Terima kasih kepada Mbak Devi dan tim dari PPM UI yang sangat sabar, tak kenal lelah membantu saya dari awal pendaftaran perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih kepada dua atasan saya, Bapak Husen, dengan pesannya yang menginspirasi saya. Beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa mewujudkan impian itu tidak mudah, namun tidak ada yang tidak mungkin. Buat Bapak Samsul Hidayat yang telah memberikan izin untuk mengikuti kuliah, terima kasih Pak, izin Bapak sangat berarti buat saya. Kepada Bapak Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, yang dengan tulus mensupport saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini beserta jajaran direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Kepada teman-teman di Bursa Efek Indonesia, terima kasih atas support dan kebersamaan yang terbangun selama ini. Teman diskusi saya, Mbak Winaya, Mas Fahmi, Mas Rifki, dan tim, terima kasih. Kepada stakeholder di pasar modal dan para underwriter yang membantu dan juga para institutional investor yang telah menjadi responden dalam penelitian ini. Ibu dan Bapak yang berbahagia, izinkan saya dalam kesempatan ini mengutip kalimat bijak dari guru besar FEUI. Yang pertama adalah Prof. Fitz PhD. Beliau menyampaikan bahwa proses perkuliahan dapat diibaratkan membangun rumah dengan pondasi, kerangka, dan kelengkapannya. Apabila rumah tersebut selesai dibangun, kemudian kita analogikan membakar rumah tersebut, maka yang akan tersisa adalah pondasi dan kerangka bangunan. Pondasi dan kerangka bangunan itu adalah cara berpikir ilmiah yang melekat pada rumah tersebut, melekat pada diri kita sebagai siswa. Teori-teori yang digunakan bisa saja berubah dengan berjalannya waktu. Namun cara berpikir secara akademis dengan metodologi yang digunakan akan menjadi bekal buat mahasiswa dalam menghadapi perkembangan dan memberikan penyelesaian yang solutif. Izinkan saya melanjutkan mengutip kalimat bijak dari Prof. Renal Kasali PhD. Perkembangan pesat penggunaan teknologi termasuk munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadikan pendekatan kita atau approach yang telah kita lakukan dalam menjalankan tugas sehari-hari akan menjadi lebih cepat useless dan obsolete. Useless dan absolute juga akan terjadi lebih cepat
pada profesi kita. Untuk itu kita harus peka dengan perubahan, mampu mengambil kesempatan dan berubah dan tidak terjebak pada masa lalu. Alam berubah cepat, untuk itu kita juga harus berubah. Orang yang memiliki sifat rigid atau kaku pasti akan menemukan banyak benturan di masa depan. Marilah kita menjadi orang yang fleksibel, mampu menyesuaikan diri mengatasi berbagai rintangan ke depan dengan konsep yang disebut cognitive flexibility. Dengan konsep cognitive flexibility, menjadikan diri kita tetap relevan atau stay relevant. Untuk itu, mohon doakan saya agar fondasi akademik yang saya dapatkan dari program ini akan menjadi bekal buat saya untuk stay relevant dan memiliki cognitive flexibility sehingga mampu berkontribusi optimal dimanapun saya mengemban amanah, dimanapun saya berada. Mohon doa dan supportnya juga agar saya dapat mewujudkan pengabdian saya sebagai praktisi sekaligus akademisi. Saya berharap eksistensi kelahiran dan keberadaan saya di dunia dapat memberikan manfaat dan keberkahan buat keluarga dan juga untuk masyarakat. Akhir kata, dengan niat baik, sekiranya Tuhan akan menganugerahkan ilmu pengetahuan, kecerdasan, pikiran terang datang dari semua penjuru. Terima kasih, matur suwun semua. Hadirin yang saya hormati, Dr. I. Gede Nyoman Bagus Yitna Setia Abadi adalah Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-298. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. I. Gede Nyoman setelah berjuang selama 9 semester akhirnya bisa mencapai gelar doktornya. Selamat buat keluarga yang telah mendukung selama ini, karena di balik gelar doktor mungkin ada istri atau anak yang menderita karena waktunya. Sekolah doktor di usia tidak muda, tidak lagi muda, dan sambil bekerja tidaklah mudah. Hanya semangat, konsistensi, persistensi dalam bekerja dan berusaha adalah kuncinya. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Nyoman terkait dengan mimpi. Mungkin saya ada 3 hal yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa terkait mimpi. Kalau Anda ingin memiliki mimpi, maka tidurlah. Kalau Anda ingin mengejar mimpi, maka bangunlah. Tetapi kalau Anda ingin mewujudkan mimpi, maka bekerja keraslah. Ini merupakan ya sebenarnya kata-kata yang sederhana, tapi kadang kita bikin tertawa. Kalau punya mimpi ya cukup tidur gitu, tapi kalau mewujudkan mimpi harus kerja keras. Dan Pak Nyoman bisa mewujudkan mimpi itu dengan bekerja keras. Doktor bukanlah akhir, tetapi awal, tadi seperti sampaikan Pak Dr. Nyoman, mengenai fondasi cara berpikir. Sehingga saya berharap program doktor ini bisa memberikan fondasi yang kuat kepada Pak Dr. Nyoman untuk memikirkan ulang atau berpikir bagaimana terkait isu-isu di masa depan, analisis-analisis ke depan, terkait dengan new economy, e-commerce, tech space company, renewable energy, dan circular economy. Hal ini membutuhkan pola-pola ataupun analisis yang berbeda. Dengan pembelajaran dan gelar doktor dari Pak Nyoman, saya berharap bisa membawa angin segar dan mampu mendorong adaptasi, mitigasi di Bursa Efek Indonesia, juga para pemangku kepentingan menghadapi perubahan di masa yang akan datang, yang saya sendiri atau kita semua tidak tahu ke depan itu akan seperti apa. Berikutnya adalah saya sebagai dekan juga berharap dengan program doktor ini Pak Nyoman bisa tetap membawa nilai-nilai di FEB UI maupun di UI dan juga selalu mendukung FEB UI karena selain FEB UI selalu berusaha untuk menjadi fakultas yang selalu inklusif, relevan dan reputable agar kita bisa meneruskan history, legacy, dan bright future dari FEB UI. Nah, kita berharap ini Pak Nyoman sebagai alumni selalu mengingat FEB UI melalui 3D ya Pak ya. 3D yaitu doa, dukungan, dan dana. Nah, dana-dana yang biasanya untuk membayar SPP boleh Pak sekarang disumbangkan untuk FEB UI. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kesuksesan dari Pak Dr. Nyoman ini adalah tidak terlepas dari kerja keras orang-orang di belakangnya
Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada promotor pertama almarhum Prof. yang di sini ada keluarga beliau. Yang kedua terima kasih kepada Pak Dr. Rizal Halim yang dengan apa semangatnya mengambil alih peran promotor, co-promotor Dr. Haris Turino dan para penguji yang diketuai oleh Prof. Hadi Zakaria. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya ingin menyampaikan terima kasih pada Bapak Husin, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jayadi, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Profesor Dr. Mardiasmo, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, mohon maaf. Pada saat ini juga Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governance dan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Bapak Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia. Dan berikutnya Bapak Armanata Kristiawan Nasir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Otoritas Dasar Laut Internasional di Amerika. Sebagai penutup, saya atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyampaikan sekali lagi selamat kepada Dr. Igede Nyoman Bagus Yetna Setiabadi atas gelar yang saudara peroleh. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia resmi saya tutup. Baik, terima kasih Bapak Teguh Dartanto selaku Ketua Sidang. Kami harap Bapak dan Ibu masih dalam room Zoom ini, karena untuk selanjutnya kami akan mempersilakan Bapak dan Ibu untuk membuka kamera. Kami akan melakukan foto bersama secara virtual dan dilanjutkan ucapan selamat dari dosen, tamu undangan khusus, perwakilan keluarga, dan tamu lainnya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk membuka kamera untuk keperluan dokumentasi dari pihak kami. Mohon untuk dibantu Banu ataupun Robi untuk melakukan aba-aba. Selamat siang Bapak Ibu. Silakan membuka kameranya semuanya. Kita akan mengambil gambar ya. Untuk yang halaman pertama, 1, 2, 3, senyum. Ya. Halaman kedua, 1, 2, 3, senyum. Halaman ketiga, silakan Bapak Ibu semua buka kamera. Senyum, 1, 2, 3. Akan ada banyak halaman ya, peserta yang hadir sangat banyak. Silakan di halaman 4 semua membuka kamera. 1, 2, 3. Halaman 5. 1, 2, 3. Halaman 6. 1, 2, 3. Dah. Oke, baik. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Selamat siang. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dan Ibu tim pembimbing maupun penguji untuk mengaktifkan kamera dan audionya untuk dapat mengucapkan selamat secara langsung kepada Bapak Dr. Igede Nyoman Bagus Yetna Setiabadi. Yang pertama kami persilakan Bapak Dr. Haris Turino Kurniawan. Mohon maaf. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Adi Zakaria Afif untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih Mbak Devi. Dr. Nyoman, selamat ya atas pencapaian ini ya. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Dekan, ya ini adalah awal ya Pak ya. Jadi tentu kita berharap seluruh pengetahuan yang didapat di sini itu akan semakin berkembang dalam kehidupan sehari-hari Pak Nyoman, dan tentu juga berharap bahwa bisa memberikan kontribusi juga ke PPIM untuk khususnya pemikiran-pemikiran ya. Mungkin juga nanti kalau ada mahasiswa S3 yang ingin memiliki kurang lebih related lah dengan topik Pak Nyoman, bisa juga
berdiskusi lah dengan Pak Nyoman ya. Jadi saya mengucapkan selamat bagi Pak Nyoman dan keluarga yang mendukung selama ini dan berharap bahwa ini adalah pencapaian yang akan makin mengembangkan pengetahuan dan karir Pak Nyoman. Selamat Pak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Muhammad Hamsal untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih Mbak Devi. Selamat sekali lagi kepada Dr. Nyoman Yedna dan keluarga atas pencapaian ini. Semoga gelar yang barusan diraih ini bisa memberikan manfaat dan berguna bukan saja bagi institusi, lembaga di mana Bapak bekerja, tapi juga membawa berkah bagi sesama, bagi nusa dan bangsa, terutama Bapak sebagai praktisi dan juga sekaligus mungkin sebagai akademisi, terutama bisa membawa nilai tambah bagi alma mater PPIM UI, FEB UI. Sekali lagi selamat pada Pak Dr. Nyoman beserta keluarga, sukses terus dan salam sehat. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Ruslan Priyadi PhD untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih Uni Devi. Selamat untuk Dr. Nyoman Yedna dan keluarga besar ya. Perjuangan yang luar biasa, dukungan keluarga tidak bisa diabaikan. Saya ingin menggarisbawahi harapan saya, menggarisbawahi pendapat dari Pak Dekan tadi. Mumpung Bapak memiliki otoritas di pasar modal, berkontribusilah maksimal untuk kegiatan pengajaran, penelitian, maupun kegiatan-kegiatan lain, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Semoga sukses, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Ruslan. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Tengku Esti Balkia untuk memberikan ucapan selamat. Ya, terima kasih, Bu Devi. Selamat, Bapak Dr. Nyoman, sebagai salah satu tim pengajar Bapak di kelas dan juga sebagai tim penguji Bapak. Menghantarkan Bapak mendapatkan gelar ini berharap bahwa apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat bagi institusi tempat Bapak bekerja dan juga bagi keilmuan manajemen strategi khususnya. Jangan lupa Bapak, kewajiban seorang dokter tadi adalah untuk selalu sharing knowledge dan jangan lupa juga bahwa ilmu itu berkembang sehingga Bapak juga harus selalu mengupdate keilmuannya ya Pak ya. Selamat juga buat keluarga dari Pak Nyoman. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dan kami persilakan Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra, perwakilan dari PPIM selaku PLT Ketua Program Studi Ilmu Manajemen FEB UI. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bapak Dr. Nyoman Yedna yang sudah bekerja keras. Saya tahu prosesnya tidak mudah dan cukup panjang. Selamat sudah sampai titik ini. Izinkan juga saya menyapa beberapa tamu undangan. Terima kasih atas kehadiran Prof. Mas Mardiasmo, Bapak Husein, Pak Inarno, Ibu Risa, Ibu Friderika, yang kebetulan saya kenal juga tamu lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Insinyur Husein selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, mohon waktunya Bapak untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Nyoman. Masih ada Pak? Silakan Pak. Pertama saya mengucapkan selamat atas promosi doktor yang diperoleh Pak Nyoman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ini merupakan capaian yang membanggakan bahwa Bapak dapat menyelesaikan program doktor di FEB bidang ilmu manajemen kehususan Manajemen Strategi Universitas Indonesia dengan sangat memuaskan. Mengingat menjalani pendidikan strata 3 di sela-sela kewajiban pekerjaan di Bursa Efek, Indonesia juga cukup padat, tentu membutuhkan komitmen, konsistensi, dan strong determination yang dimulai dari tahapan perkuliahan, penelitian, dan sampai pada penghujung jurninya pada hari ini. Melihat topik riset yang dilakukan Pak Nyoman, menguatkan komitmen kita untuk meningkatkan kualitas calon emiten yang akan melakukan penawaran umum kepada publik. Capability,
capabilities atau track record dari CEO tadi sudah disampaikan, faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kemajuan perusahaan pada masa-masa mendatang. Selain reputasi, tadi juga disampaikan controlling shareholder, dan ini menjadi concern kita di pasar modal. Terus memastikan juga reputasi dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal menjadi sebuah keharusan bagi kita dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak pemegang saham minoritas khususnya. Hasil penelitian ini sangat menarik, dan mungkin selanjutnya Pak Nyoman sebagai Direktur Penilaian Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, kami berharap juga dapat kemudian berkontribusi lebih optimal lagi ke depan, ya, terutama juga tadi disampaikan juga peran daripada underwriter yang harus lebih optimal, bagaimana membangun trust dan confidence level daripada investor di tengah kondisi yang saat ini yang penuh ketidakpastian atau sangat dinamis. Akhir kata, semoga hasil penelitian dan ilmu yang diperoleh akan memberikan manfaat bagi pengembangan pasar modal dan masyarakat luas, terutama untuk kita. Salam, dan sekali lagi selamat buat Pak Nyoman dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon waktunya untuk Bapak Irnarno, selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semuanya. Hari ini saya merasa berbahagia mengucapkan selamat atas promosi doktor yang diperoleh rekan saya Igede Nyoman Yetna dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Effortnya dalam menyelesaikan tahapan perkuliahan, merampungkan penelitian yang dilakukan dalam kondisi pandemik di dalam tahun 2020 yang begitu hektik, sungguh saya apresiasi. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Pak Nyoman bersama jajaran direksi diamanahkan mengelola Bursa Efek Indonesia pada saat ini. Harapan saya tentunya hasil penelitian, hasil disertasi ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan jumlah perusahaan tercatat di Indonesia. Selain itu, tentunya dengan telah terungkapnya hal-hal penting yang menjadi perhatian investor melalui penelitian ini, maka para entrepreneur dan top management team dapat menggunakan referensi tersebut dalam rangka mempersiapkan diri sebelum melakukan initial public offering atau IPO. Sejalan dengan hasil riset atau hasil disertasi Dr. Nyoman, ya, kami di Bursa bersama-sama dengan SRO atau Self Regulatory Organization yang disupervisi oleh OJK secara konsisten membangun trust dan confidence di pasar modal Indonesia. Kami menyadari bahwa hal tersebut akan mempengaruhi keputusan investasi para investor. Infrastruktur berupa sistem dan regulasi kita siapkan untuk meningkatkan trust and confidence level investor untuk dapat berpartisipasi di pasar modal Indonesia. Hasil penelitian Pak Nyoman akan memperkuat semangat kita untuk bersama-sama menjaga pasar modal kita lebih atraktif dibandingkan bursa lain. Selain itu, kita juga lebih adaptif untuk meningkatkan competitiveness Bursa Efek Indonesia dalam persaingan global. Sebagai penutup, sekali lagi, selamat Pak Nyoman atas pengukuhan gelar doktor yang diterima. Ya. Per hari ini, Bapak sah dipanggil, disapa sebagai Dr. I. Gede Nyoman Yetna. Sukses selalu untuk Pak Nyoman dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kami mohon waktunya Bapak Profesor Dr. Mardiasmo,
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada saat ini juga menjadi Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi dan Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI. Kami silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, saya ikut bangga dan juga bahagia atas promosi doktor yang dipilih rekan saya, Inyoman I. Gede Nyoman Yetna, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Harapan saya, semoga hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan pasar modal dan juga pembangunan ekonomi Indonesia. Tema penelitian Pak Dr. Nyoman, sekarang saya bisa nyebut Pak Dr. Nyoman, sangat relevan dengan kondisi saat ini di Indonesia, dengan indikator pertumbuhan di pasar modal yang meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini. Momentum pertumbuhan pasar modal ini tentunya perlu dijaga melalui peningkatan trust and confidence investor di pasar modal. Membangun trust and confidence secara bersama-sama akan berpotensi menarik minat investor untuk berinvestasi, khususnya dalam kondisi yang sekarang ini masih dengan penuh ketidakpastian. Ibu-ibu, ibu bapak yang saya banggakan, saya dan Pak Nyoman dan beberapa rekan yang lain, termasuk ada Bu Kiki di sini, mendapat amanah baru sebagai anggota dari Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Dan kami baru saja, saya lapor pada Pak Husein, baru saja merampungkan Pedoman Umum Konferensi Korporat Indonesia atau Tes Bulan PUGI 2021. Terdapat 8 prinsip yang kami atur dalam PUGI 2021 yang sangat relevan dengan hasil penelitian Pak Nyoman. Peran dan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris tentunya sudah diperluas dalam penelitian Pak Nyoman sampai dengan reputasi. Reputasi dari direksi dan juga reputasi dari pemegang saham pengendali. Selain itu tersebut di atas, dalam PUGI kami juga memperkenalkan prinsip baru yaitu prinsip perilaku etis, manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan dan juga transparansi serta sustainability atau keberlanjutan. Ternyata hal tersebut menjadi concern utama dari investor di pasar modal Indonesia sebagaimana tadi disampaikan dari hasil penelitian Pak Nyoman. Meskipun investor mengharapkan perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan, ternyata investor lebih mengutamakan perusahaan yang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko, khususnya legal and liquidity risk, terutama dalam kondisi dinamis seperti saat ini. Sekali lagi ada kata, big sukses Pak Nyoman, dan selamat berkarya mengabdikan ilmunya baik di dunia akademisi maupun sebagai pelajar. Terima kasih. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon waktunya kembali untuk Bapak Samsul Hidayat, selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia. Kami persilakan Bapak. Mohon maaf, masih di mute Pak. Terima kasih Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada siang hari ini, saya tentunya merasa sangat berbahagia dan mengucapkan selamat atas promosi doktor yang diperoleh oleh rekan, dari rekan tim saya di Bursa Efek Indonesia, yaitu Bapak Dr. I. Gede Nyoman Yetna dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa menempuh pendidikan doktoral di Universitas Indonesia sambil menjalankan amanah di Bursa Efek Indonesia tentunya memerlukan semacam komitmen, kedisiplinan, dan strong determination.
4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017, pada saat saya menjadi Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Pak Nyoman menyampaikan kepada saya terkait dengan niat beliau untuk dapat melanjutkan kuliah di program doktor Pusat Pengembangan Ilmu Manajemen Universitas Indonesia. Pada saat itu saya memberikan izin kepada beliau untuk melanjutkan kuliah karena saya dapat merasakan semangat dan juga wujud dukungan saya agar anggota tim saya dapat mengasah ilmu, memperluas wawasan, termasuk mengikuti program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya pada hari ini perjuangan tersebut telah berbuah manis. Pak Nyoman dapat menyelesaikan kuliahnya selama 4 tahun. Sangat saya apresiasi time management-nya, mengatur antara perkuliahan, mengembangkan amanah di Bursa Efek Indonesia dan juga untuk keluarga. Semoga perjuangan Pak Nyoman dapat menjadi inspirasi buat rekan-rekan di Bursa Efek Indonesia yang berniat untuk melanjutkan pendidikannya. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh bermanfaat dan memberikan keberkahan bukan hanya buat keluarga, namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk yang terakhir, mohon waktunya. Kebetulan ini ada Ibu Nana, yang merupakan istri dari almarhum Bapak Profesor Firman Syah PhD, di mana Pak Fis ini merupakan promotor sebelumnya dari Pak Dr. Nyoman niatnya. Kami persilakan Ibu Nana. Terima kasih, Mbak Devi. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya. Pak Nyoman, selamat atas keberhasilannya meraih gelar doktor. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk kedepannya, serta untuk keluarganya Pak Nyoman juga selamat. Sekali lagi, atas nama keluarganya Mas Fis, saya minta maaf kalau ada kesalahan atau mungkin ada kekhilafan selama membimbing Pak Nyoman. Sekali lagi, selamat Pak Nyoman dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nana atas waktunya. Untuk selanjutnya mohon dapat melihat video dari Bapak Armanta Kristiawan Nasir selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Otoritas Dasar Laut Internasional di USA. Kami persilakan Pak Aryo untuk menampilkan video ucapan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Merupakan suatu kebahagiaan dan tentunya kebanggaan bagi saya untuk dapat ikut menyampaikan ucapan selamat pada upacara promosi doktor saudara saya, lebih tepatnya sepupu saya, IGD Nyoman Yatna dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Menempuh pendidikan doktoral di Universitas Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Terlebih, melakukannya sambil menjalankan amanah di Bursa Efek Indonesia merupakan sesuatu capaian yang menurut saya cukup luar biasa. Capaian ini menunjukkan komitmen, disiplin, dan determinasi yang kuat. Inilah kualitas yang telah ditunjukkan oleh Nyoman selama ini, sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Saya percaya nilai tambah yang diperoleh dalam menjalankan doctoral journey akan meningkatkan ketajaman analisis di satu sisi dan wisdom di sisi yang lain. Ini merupakan suatu strategic windfall bagi pasar modal Indonesia, khususnya Bursa Efek Indonesia. Semoga kegiatan yang telah dilakukan Nyoman selama ini, seperti sebagai dosen tamu, peneliti, dan juga praktisi di pasar modal dapat dilakukan dengan lebih baik lagi dengan telah dirampungkannya program S3 ini. Harapan saya, Nyoman dapat berkontribusi lebih banyak lagi kepada pasar modal dan perekonomian Indonesia, sehingga dapat terus tumbuh meskipun dalam kondisi yang dinamis seperti ini.
Saya optimis pasar modal Indonesia memiliki resilience yang tinggi. Hal ini didukung antara lain oleh pertumbuhan yang signifikan dari sisi jumlah emiten maupun jumlah investor. Akhir kata, selamat sekali lagi Nyoman, salam untuk keluarga di Indonesia. Stay safe, stay healthy, selamat tahun baru 2022. Salam dari Wisma Dubes RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Ketua Sidang, tim pembimbing dan tim penguji atas waktu yang sudah diberikan, dan kami persilakan untuk meninggalkan ruang ujian promosi ini. Dan kami akan memberikan waktu 15 menit bagi para tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Nyoman, dan kami persilakan Bapak dan Ibu dapat menyalakan kamera dan audionya. Dan kami akan mempersilakan terlebih dahulu dengan mengangkat tangan, dan akhir kata kami ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri ujian secara online promosi dokter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami persilakan untuk perwakilan keluarga Bapak Nyoman untuk dapat memberikan ucapan selamat. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang posisinya ada di ruangan, silakan untuk memberikan ucapan selamat perwakilan dari pihak keluarga. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia, yang kami hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Dekan, Bapak Guru Besar Pembimbing dan anggota penguji, Bapak Promotor dan Korpromotor, serta Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak para undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang kami hormati, yang kami cintai dan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Pertama-tama, perkenankanlah saya mewakili Kuala Besar atas nama IGD Nyoman Bagus Yetna Setian Abadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada Bapak Panitia Penyelenggara atas terselenggaranya upacara promosi doktor pada Universitas Indonesia yang dapat dilaksanakan pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021 secara virtual. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih utamanya kepada Bapak Rektor, para guru besar, serta para dosen yang dapat mendidik anak saya sehingga sampai dapat menempuh pendidikannya menyenang gelar doktor. Dan begitu pula selama mengikuti pendidikan, tentunya banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Maka dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Baik, mungkin yang di ruangan ingin mengucapkan selamat, mungkin ibu atau anaknya sebelum kita buka untuk tamu undangan lainnya. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat kepada Bapak IGD Nyoman Yetna yang merupakan adik saya juga. Kami bangga sekali dengan keberhasilan ini. Semoga keberhasilan Bapak Nyoman bisa lebih membawa semangat kesuksesan bagi kami
intinya keluarga dan juga bagi PT Bursa Efek Indonesia. Selamat. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak, dan kami mohon waktunya untuk 15 menit kami buka untuk para tamu undangan jika ingin memberikan ucapan langsung kepada Bapak Dr. Nyoman, boleh membuka kamera dan audionya secara langsung. Dan akhir kata, kami dari Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menutup promosi dokter ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me something, girl. Are you happy in this modern? Selamat ya, Dokter Nyoman. Pak Nyoman, selamat. Terima kasih, Pak Nyoman. Selamat Pak Nyoman. Hai, Steve, terima kasih. Congratulations, Mas. Hai, Mas. Thank you. Ya. Sudah disupport ya. Thank you. Selamat Pak Nyoman. Bagus, Yatna Satya Abadi. Terima kasih. Very proud of you. Iya, terima kasih. Very proud, Bobby. Very proud. Congrats. Terima kasih. Dr. Nyoman, selamat. Ayo. Terima kasih, Pak Yo. Selamat, mantap. Pak Nyoman, sekali lagi Pak Nyoman. Selamat, Pak Nyoman. Ya, Pak Muklis, terima kasih ya. Selamat, Pak Nyoman. Terima kasih, Pak Nini. Yo. Selamat ya. Eh, Mbak Bani, thank you ya teman-teman semua ya. Selamat udah support ya. Terus terus ya, Pak. Terima kasih banyak. Selamat, selamat ya. Pak Iman, terima kasih ya, Pak. Udah ya, banyak dibantu ya. Sukses ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat, Pak Nyoman. Pak Suheri, terima kasih ya Pak, udah hadir ya luar Pak. Luar biasa, luar biasa. Semoga sehat, Pak. Muat sekali lagi buat keluarga juga Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mohon izin lift dulu ya Pak. Silakan Pak. Sampai ya, terima kasih. Selamat Pak Nyoman, congratulations. Hai Mbak Wina, thank you ya. Congratulations. Terima kasih. Thank you. Ya, yeah. Pak Dewi, makasih ya. And I can't sweep you off of your feet. Pak Nyoman, selamat ya, Pak Nyoman. Makasih Mbak Devi, sudah banyak membantu ya. Yeah. Maaf ya, ngejar-ngejar. Liris dan teman-teman mana? Coba open kamera. Teman-teman. Pak Liris. Ngomong dong. Mbak Lilis. Mbak Nana, ada Adis tuh. Mbak Nana. Hai Nana. Hai. Makasih. Bu Nana, makasih banyak. Halo. Salam dari kami keluarga besar buat Bu Nana dan keluarga.
Pami. Thank you. Jin Lip ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Mana nih Mbak Lilis dan teman-teman, coba dilihat. Saya juga izin Dev ya, Mas Yoman. Terima kasih Mbak Ica.